Seorang gadis bernama Ayu Suryaningsih kini menjadi viral di media sosial. Hal ini karena ia memilih jualan pisang meski lulusan sarjana teknik mesin UGM Yogyakarta. Ia memilih bisnis pisang untuk melanjutkan usaha sang ibu yang telah tiada. Dikutip dari tribunsolo.com, kisah hidup Ayu ini diunggah melalui akun TikTok pribadinya @ayusuryaningsih_. Dalam video itu ia memperlihatkan fotonya saat wisuda. Dirinya membawa sejumlah hadiah kelulusan dari teman-temannya. Ia berfoto bersama seorang wanita yang diduga adalah ibunya. Setelah itu Ayu lantas menunjukkan aktivitasnya sekarang yang berjualan pisang. Ayu mengungkapkan dirinya pernah bekerja kantoran, namun mengundurkan diri karena harus pulang ke kampung halaman. Ia harus menemani ibunya yang sakit kala itu. Setelah ibunya tiada, Ayu memilih meneruskan usaha berjualan pisang. Meskipun menjadi alumnus kampus kenamaan, tetapi Ayu tak malu berjualan pisang. Kini ia menjadi juragan dan bisnisnya sukses. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!